Baik, sebuah lagi filem seram Indonesia yang membawa genre mayat hidup atau zombie kini ditayangkan di Malaysia. Filem berjudul Zita, When the Dead Awaken, terbitan Swan Studio, ditayangkan sejak 28 Januari lalu. Menurut pengarahnya, Amanda Iswan, Zita bukan sebuah filem zombie biasa kerana menggabungkan setiap perincian berkenaan asal kejadian mayat hidup itu. Beliau menghabiskan banyak masa membuat penyelidikan demi filem pertamanya itu. Zeta, When the Dead Awaken dibintangi Kat Mini, Dimas Aditya, Ido Borne, William Bevers, Joshua Pendelaki dan Jeff Smith. Ia mengisahkan cabaran getir yang dihadapi remaja bernama Dion dan ibunya yang terperangkap dalam pangsapuri mereka selepas penduduk satu bandar bertukar menjadi zombie. Saya ikut dalam film yang bagi saya cukup mengerikan karena sebenarnya saya orangnya adalah penakut, tidak berani melihat sesuatu yang seram dibandingin melihat muka saya sendiri. Jadi begitu, tapi begitu dapat tawaran ini, kenapa tidak saya coba? Karena saya ingin mencoba sesuatu yang lain dan kebetulan Dion itu menurut gue seorang anak yang cukup broken home. Dia itu punya lingkungan di keluarga yang buat dia itu jadi kepikiran, dan pikiran itu cukup berat buat gue. Terus Dion ini kenapa bisa merasakan itu, dimulai dari karena mamanya dulu yang terkena penyakit. Dan Dion ini karakternya itu lebih introvert ya kali ya, lebih pendiam, lebih suka main game di rumah.